Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabiatu tawikabu Bawakiku ngaping bitu Iku antrawu tasang Pernyaripun Nabi Dawud An-Nabi Yang jadi Nabi Al-Islam Kuala usung dikosopo Nabi Dawud Dan wahyu ake Izaburi yang dalam kitab Zabur bahwa kitab Zabur kitab menjilakan dan turun lagi apa kitab alaihi dan Nabi Dawud rupanya hakun al-aqili alla yastabila illa bisalasin minal khisal tawazawbutun lima adin wa mu'natun lima asin wa tolaku laddatin bihalalin hakun niku wajib al-akili ngatasi wong sing berakal ay wajib undikis wajib paling ngatasi akil Allah yastahilah utai rabi atas ketukul atau sibuk sopoh si akil illa bisalasin kejabat telu kelaman telu minal hisali sanga bila-bila bekerti hendaknya bagi orang yang sehat akan dia tidak sibuk kecuali melakukan tiga hal sepertama tajam wujud nyawis-cawis sangu cepat-cepat sangu lima adin kanggo gun bali tegesi gun neng akhirat ini akhirati kanggo akhirati akhir diadail amali lawan lakoni biro-biro ngamal asali hati kan bagus bagi orang yang sehat akal dia wajib tidak ada kesibukan kecuali tiga yang pertama sibuk lenoto sangu kanggo nang akhirat depannya apa pihada le'amal as-salihah dengan melakukan menjalankan beberapa amal yang baik sedekah ramah sabar syukur nang Gusti Allah istighfar apa mana sholat terus Quran ini yang paling susah mergo akhirat itu ora dibarengi karo nafsu nek golek dunia sing halal itu sono barengi nafsu jek rada penting tapi nek semuning amal sholihah ngono iki ora dibarengi karo seneng hati bayang rawan rombu ulung meliti so kok nek wis sesuai terus Quran arep mungkul huyo arep sakatame butuh kesuai butuh ke waktu coba kaji rasanya rasa-rasa umpas buka rasanya lemes enak turun ini masalah jadi akhirat itu nek corot gaweane trogo awak ngono enteng mung ning ati sing menang megahi biasa nek urusan dunia mergo ana senenge nafsu senenge awak ya senajan abroto ra kerasa mergo didorong harus senenge ati manggularan ngawit penawangan yang ditekan juar lakon di lumia manggularan udah duit dukang sak kesok jeblok sak awan kelintang sak sore berhenti ya wes besok ada sore kek balik lakon kerja
ning pabrik mangkat jam 5 bar subuhan mulai jam 4 sore bendino ning kono dengruk yorokah mergono dorongan senengi nafsu lu jajan yang bambangnya wilisan yudai jajai yudai jajai moto yasin ming batang pulau. Batang pulau itu nak diwoto keplok aja ngalek-ngalek sama pelungguan itu kira 4 jam ini lancar 4 jam ini sampai 5 jam itu gue gue kerja sampai tisu jam 5 5 6 itu lalu sama berarti mulai tengah jam sama padahal mulai jam 4 kulon 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 0, 3, 4, 11 jam orang desa gue moco yasin mau tak dodoan pengbatan bulu baru wah, buka pabrik bapak orang dorong aneh seneng sampai orang ngerti nikmati gue moco Quran. Iki lu sing tak boleh balik ngomong ke saya ini umpama neko yang ngurungok ke Drahman Sudes ngimami terawih ini ujit lekar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Senang bukan? Rasanya nikmat bukan? Hebat. Bismillahirrahmanirrahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم بنعم ملا أنا لا تأكل بنعم موجب منتر قلبي أبا مرقو نرسبي معنى لي أبا مرقو لكو لي دل تأكلني منتنعي Kau rumah ke wajah Al-Quran Nanang Qasim Qadha falahal mu'minun Alladhina hum fi salatihim khasirun. Terus orang itu nanti Allah benar. Ada rasa seneng hatimu rumah ke iki seneng Quran ni pola guri. Ya lagu ini dong berarti pada karo gue ngurmaknya Umay Rama karena bedanya gue mau ngurmaknya Quran karo ngurmaknya lagu ini Umay Rama pada lagi mau juga senangnya lagu ini ake uang nyetel musik Michael Jackson godan dong padahal ngerti bahasa nih tapi rasa nikmat mergo seneng irama nih. Jadi wong saiki iku akeh wong sajane ngrungokne Quran, menikmati Quran, ning ternyata sing dinikmati ora Quran ning lagune. Lah padha wae kowe ngrungokke. Wis meneh. Wenda gak rebana. Katakan umpamane srokolan ana rebanane lah. Tembok pas melok selawatane Ali Gondrong kuwi apa bibidin kalongan kae apa sek bibseh kae terus ana musike ta aku dak takon lekmu seneng ngrungokke ku mergo sapa seneng mbek Kanjeng Nabi apa musike bajingan ku tadi dadi artinya apa itu iku rumsem lakone agama sing pas
Nek wong ngerti agama itu senajan diwaca nasar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ngono ya tetep atine tetep khusyuk. Nek kudu njaluk lagu sing ati. Ana dawuh memang kanjeng Nabi tau dawuh. Lakon-lakono karo Quran. Iki beberapa makna ditafsir karo para ahli tafsir. Ana sing maknane ngene. Berarti nek maca Quran memang apik dilakoke kanggo ngiringke ati nang khusyuk mau. Wis. Ana maneh sing maknane ngene. Maknane lakon-lakono karo Quran artine iki. Hendaknya kita bisa membeli irama pada jiwa ini dengan Al-Qur'an. Beda lagi. Senajan orang dilakukan. Ini. Saban malam Jum'ah dari kubur tekono rumah. Lagu ini nek iki seneng ta? Wis seneng mbek lagu iki kok tembunge apa isine maknane? Iki lah goblok ya awake dhewe iki. Mulane awake dhewe iku gampang gersah gersulo. Digandane berkudul dipengin ngrasani kuwi trotos ae. Wis digandane iki biyen wong nek dhewe nek wong menengo kandidat iku nek ana mung nek ngono iki ya sumur kula judawi. Iku yo gak iso. Boso isani yo mung ngalek sembayang asli mung deklak-deklu. Wong zakat ki main nek bagian nek wong buka ukur meskin ora dirasa ulang salah. Mulo nek cara aku zakat iku sing ati diwehke di nah, ini sing repot. Ono prasnas. Ambulan, mobil ambulan sing ning pondok iku bantuan gubernur, tapi itu diambilkan dari prasnas badan amil zakat. Aku tak apa. Pas ora ini. Maksudnya ini takkan ini, zakat itu sebenarnya dimaksudkan untuk ada semacam hubungan erat antara wong sing sugih mek wong sing gak sugih. Wong sugih aja kementos, wong kere aja ngenes. Ana apa dibantu. Wong sugih aja kemaki, aja kementos demen duwe terus ora oleh udul sak titik. Oh, lantulah itu. Dengan rasa yang indah. Jadi artinya mereka dunia gak bisa sepi sama ini. Orang-orang dunia orang suge KB gak ada, kiri KB juga bisa. Mesti ada orang suge, ya ada orang kiri. Nah, tentang itu kudunya ngomong itu. Yang sebaiknya orang nenas, yang suge, kita juga mentes, bantu kan orang singkiri. Orang singkiri lu mau sepi bantu, diperhatikan orang singkiri. Suke, iya rasanya ayam. Dan ini tidak dilakukan. Akhirnya apa? Dunia ini gersang. Gersang ini maknanya orang-orang yang nunggu ke tanduran. Dunia sekarang ini sudah gersang, walaupun kelihatan hijau. Gersang artinya dalam hati masing-masing insan, itu gersang. Orang yang ditanduri iman, gak bisa ditanduri maha balik. Ya Allah, orang yang ditanduri maha balik kan di Nabi. Umah-umah geger sampai jadi nyantai-nyantai begadang. Mereka ini orang pendirian kulit mereka tambah remuk. Sangat jempung ya, lorot mati diri. Kalau umah. Ini. Kurang apa zaman saya ini pondok pirang-pirang. Pondok tahfidz,
cili-cili itu apik suaranya, fasih nek maca Quran, nek gak rumanane. Yo apik ta. Ning iki dhewe ana urip iku. Akhire opo? Wong iku mung iso menikmati. Wong iku lek sen lek mentingke nak mergo harapan nikmat. Arep muni harapan nikmat swarga kesuwen. Arep muni harapan nikmat ganjaran mbok kapan? Sing paling cedhak harapan dihormati wong, disenengi wong, mulane jaman saiki agama go golek. Ya sekarang nabi mereka undungkan وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا Masalah itu masih amal pirang-pirang diundang televisi negonor jari kultu dari drama ngaji ini ternyata kau nak apa-apa nih ini semua ini tanggung jawab sopan yang umat-umat umat yang akhirnya melebut rokok kape aku tak bingung dah orang salah pun salah sih dulu masuk pintar ini mulanya sesok bangun ni, karena syarat buat gue ditakdir, gue gak apa kalau nggak betul salat, salat pura kamu, gue goblok, lagi terus kunti malih gue pulang jemput kaos, nanti nih goblok buat nggak usah yang butuh nih pulau, nih banyak butuh nih sing mulang pulau. Kok lu nimpen nyepi terok. Ula. Apa mana zaman saya ini wong Quran itu disetel ning masjid. Bongar gawe rame-rame. Suasono. Lancar ni kayu mantu ternyata dengan duitnya, istilah duit janur kuning yang luang itu luang kuning kalau si mantu. Bukankah hal ini adalah sebenarnya penyesatan? Usaha pakai tilawat Al-Quran. Yang dipuji apa nih? Dua jendai wacan nih, lagu nih, nafasnya. Apa sih soal nafas sampai dia menilai untuk nilai nafas itu gak gawean nyawa dhewe tau kenapa harus dilombakan lek koyo wong saiki lek ana lomba bagus bagi ayu-ayunan ya ratu kecantikan dunia itu lho lek wong ayu gak iso digawe lho kenapa kok dilombakno. Lainnya terus pilih. Iku lah malah yang nasi mangsi tu elak-elak nyong orang payu rapi je. Iku sing kelam kalau nyong sopor atau rupanya nyong cuewe kok je. Dengan bu orang sana bodoh tu beda ya orang loko. Bagaimana ratu kecantikan ini modelnya? Ngaku negaranya. Rap sing mung tekan gitu celakangan gitu nah kaya kaya nasi muni gini cukup aja ikut super rap nah iya bu aku yang beli TV dan beli bokong nanti ini semua nuk wil dia meneh ini isinya wong bicara syarat hukum, bicara tembung niat
sawaitu sawma gudin an adai fardi syahri Ramadana hadis sanati lillahi. Gue nek marahnya ambu orang-orang pangapang ini weh. Yuk, nih, apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, besok puasa Ramadan. Amin, sun weh. Gampang tiap hal dong. Kalau hati kan wajib. Lah saya ngerti nek nungguan lo sama Ramadan juga wajib lo. Goblok. Itu orang cowok ya. Ya Allah, bincang puasa Ramadan. Amin, sun weh. Mencari Herman rasah orang sesuai karun niat sing diwonton itu nih kita niat kok kedewan nama itu soni fal kotori alfa aro karas mustakbilan nah itu nih pertutukur bersolat itu mesti mas mustakbilan dia belah tuh ano mustakbilan samsia kaya kue ini gue warung soto terus ini soto siji bahkan ini aku memangan soto gulung 3WD rakyat soto karo sego karo berapa goreng ini mangkok kayak jendok mono oh kedewan loh soto siji gitu. Nah, nek kowe kedawan ngono ya sing dodol ngene, didulak di sana pembotan. Nomor loro wa mu'natun. Mu'nat itu adalah biaya. Ongkos kos nek cara Inggris kos nek cara jebone ongkos 5 asin kanggo ngupakara jiwa kanggo penguripan lah ae kiamin tu kiamun kiamun jumenengi di amri diakui nek cara aku maknanya tanggung jawab bertanggung jawab bi amri kifayat kelawan urusan kecukupan neman wa saunihi lan jaga neman tegese jaga iku orang ada njaluk orang ada nyolong orang ada jupuk sing ora halal wa fi ibaratnya yang dalam siji tembung Mama Romi ya mas, Mama Romatun, utakwi, Mama Romatun, pelan, bagus lagi. Bifatil member rock, bifatil member rock, watas titil mem, Mama Roma. Wa marom matun lang bagus haki lima asin maring usaha ngasih lagi koyo mulai gue biaya hidup lafal marom ma bifadkil mim diwajah fadkai mim lalu ilang terak watas jidilmu diwajah tujud mime ae islahuhu bagus lagi hati ini selalu menjaga api emas nah jujur bohong paling jamat di cimenteng urusan akhirat neng ya ojo lali gue butuh golek usaha golek kaya kanggo uripmu nek kowe dhewean nek mbek keluarga ya mbek bojomu mbek anakmu iki ku yo wajib
Mulane Mbah Lu ning ndika wong nek ngaji ning pondok ngaji yo ngarah barang sing ngaji yo ning Ponorogo mrih sampurna ning raga kudu liwat Surabaya maknane wani ngadepi pegewuh tekene kayu sapi. Wong urip wis bayang terus ora mangan ora ngombe mudhar mekungkung urung dina. Watala bulan zatin lan luru urip enak atau apa urip enak lah ya bihalalin kelawan kang halal bihalalin kelawan panganan sing halal fa inna kasbal halali mawasa temene usaha halal usaha yang halal usaha ngasilake perkara sing halal iku wajibun hukume wajib. Artine oleh awake dhewe iki menikmati kehidupan. Tapi intinya harus diperhatikan harus halal. Bojo yo halal. Anak kan nak tanya Hindu sekolah TV ni, bukan ni sedang sekolah tangga ni, itu masalah. Terus mama ni aku membuat kawin yo sing halal lah. Buat kawin sing halal itu yo apa sih yo? Repot. Boleh sing halal zaman saja memang heboh. Boleh sing haram yo angil lo, pemandu sing halal. Gulek celeng itu rakyat haram ya, tapi rakyat angil lah ya. Mula gulek haram zaman saya ini, yo repotnya gue banget. Apa mereka zaman saya ini yang paling haram sedunia itu banyudan. Orang harus duit. Negara orang hai. Nek kali di hai. Batas laut-laut di hai. Nanti rebutan laut itu zaman saya ini negara itu. Laut. Ninggone laut Natuna itu ono singkir butan apa ini ada Indonesia membeli itu singkir butan tapi ini butan orang berarti orang singgih itu yang berubah bawa polis halal ya mulai aku semangat lalu ubi kepanjutan nek mbah mari pengen rokok yo jajan apa rokok untuk kebeli mesti kuat ramang nek urat tuku urat tuku mesti wake ngantai saya gigu ono pipi po badan aku pemeriksaan obat dan makanan. Nah, di unsurnya apa? Digawe sapa apa? Halal apa? Nah, terus komuni. Nah, kan mu ingin gawe stiker sing bener iku ana tulisane Arab ya. Ana tulisane Majlisul Ulama. Nek kuwi bayar dulu. Jadi stiker murah gratis. Bayar. Mbah pira aku dhewe ra tau nduwe perusahaan dadi aku ora pesen. Nah, nek ana kuwi ne wih dinyatakan apapun yang dijual di situ makanan itu halal. Oh iya toh. Wes aku di warung. Warungku oleh MUI sing tak deliki soto apa-apa-apa. Ya tak tanyungin bahane iki. Setelah itu apa ya ora mungkin ketika misal iki kentekan bahan ayam sing disembelih berhubung panjang mudik kudu butuh kebahan sing akeh anane pitik batang halal pun ora halal kan mungkin ini nah kan saya tidak tahu nah tidak tahu kok kamu pakai sepitik ini piung berarti
Padahal sing tuku wis mantep ono stikere. Artine apa sing ngapusi kan sing duwe warung. Terus piye ini? Mula piye nek lu kudu jajan? Saku kok omah. Gua kelentring. Ketruk. Apa buku, kira ngontong, apa jagung, senutuhai. Ngelek, ngelek, neng jalan, digodok, mau dibakar. Paling selamat, ini. Neng warung, senajan awano stikere, itu tidak jaminan. Mau ketika sing duwe warung, iku harus masak babi pun, mau iuran neng gono. Sing neng gono, mau stikere, iku. Ayo. Sing dituduhke MUI dianggap halal itu rak pancen sing bener. Nah setelah dene mulai, siapa sing ngerti? Terus stiker itu untuk siapa? Untuk masam yang kemarin waktu diperiksa, apa untuk setiap hari? Betul. Pemenang yang gunung biar terbir. Minuman keras ciu dan teman kiri ini gunung yang sudah stikernya lho yuk aku ke orang suju be stiker ke orang tapi cara ini tidak jaminan yang paling nyapi apa menyadarkan masyarakat mendidik masyarakat piye caranya jadi wong sing bener yuk. Iki sing angel. Aku ndak bingung terus piye ya. Wis mbok ya, pokoke dhewe mbok ya. Dene jadi awak EDW ya kudu jaga urip iki ben iso gampangane awak bisa ngadeg ya kudu wetenge kudu dideseli panganan ayo golek tapi dengan cara yang halal dene wis dirasake wis halal kok nyatane ora halal ya ora apa-apa ngerti nek halal kok. Orang ngerti ke orang-orang lancar atas ke orang aku yang mulai kok liru nih tau gue benar gak apa-apa ini yuk banget terlalu sandal liru ya kerasa kok buju orang kerasa wajar wal makala tu saminat luwato bener ya usah dia wal makola tu samina tu tawita lupakan tiga sengping walu ikun an abi hurai rota katalita sang sahabat abu hurai roti Allah anu jenengnya wasmuhu ta asmanin abu hurai roti iku Abdurrahman bin Sokhal Sokhal mana ni waktu itu gak ngarapin yang jenengi masalah saat tenggeli aku nak heran kalau jenengi kalap abi kilap ayo Abu Rero gimana nih pak nih kucing cilik Hirotun itu kucing nih Hurerotun kucing cilik Abi Hurero itu soko senengnya mbak kucing ngantek dijuluki pak nih kucing jadi betul ya Abu Rero tahu surat ganti Nabi jadi Rasul Assalamualaikum Waalaikumsalam nopo dengerin corok ini nih ya itu tidak kesewatan kegerukan roti ya maksud bubi kucing kulon itu dari nanti ojo mana kucing bukan nabi tahu wong aku wis rong dino mangan kok ayo nenggone Fatimah nek menawa ono ya kan nabi tindak karo Abu Hurairah ning daleme nek dapat mene gak cedak modele ning tak komplek ini. Assalamualaikum
Waalaikumsalam nampun niki Rasulullah kau jero omah. Ampun mlebet. Loh, lha napa e? Sinjak kula nembe disambut kali ali teng peken. Mulai sarapan. Kain sarung sing gawe nyamping iku mung siji gentenan. Nek Siti Fatimah sing metu, tinggal Siti Fatimah. Nek sing Sayyidina sing metu, tinggal Sayyidina Ali. Saking ora ono ne. Aku tak takut. Lemarimu salinmu ono piro? Ngono jadu masa kere, terus lagi kebangetan. Oh iya ngono. Iku Abu Hurairah, sapa sayange mbek mulo ning masjid Madinah apa ora salah. Ai sing ditepak nanti piye? Apa ning Mekah apa ning Madinah? Ana omah apa masjid ngono. Iku ngene dhuwur. Dhuwur misale pas sedelo dhuwure iku ditulis jeneng-jeneng sahabat Abu Bakar. Kuwi dhuwur meneh dhuwure omah. Terus ana meneh Utsman, meneh ana Ali, ana meneh Abu Hurairah. Ajibe. Ning kono kuwi akeh dulu ya, ning wong nek haji nek umroh iku do cok tuku jagung apa kacang ijo gawe mangani dulu. Lah dulu kuwi nek mencet sak karepe dhewe dene ora dihukum. Ya itu ora pelanggaran koyo saiki. Ning tol kowe mlaku 120 km per jam, melanggar kena tilang elektronik. Tapi nek dhuwur ora ono. Melanggar aturan ngising ning dhuwur ora ono. Lah iki aneh meneh sing tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman iku. Yo tenang telek dhuwur wong dhurune mencok ning dhuwure dhek nene. Ngising sak nggon-nggon to. Ning aneh ning gone tulisan Abu Hurairah kuwi ora ono teleke dhuwur. Terus apa sing takon mbek wong Arab? Itu kok gak ada telak dulunya. Jawab yang Arab ini takut sama kucing ini. Anak usah tu benda pura kau lawas dawu nanti kau sopan pura kau lawas dawu sopan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salasun munjiatun, wasalasun muhlikatun. Salah sunuh dan perkara telu iku munciaten pira-pira perkara kang bisa nyelametake ai mukhlisatun kang bisa nyelametake lisah ibi maring wong sing duweni salasun minal azabi sapa siksa. Ada tiga perkara di mana orang kalau punya tiga hal itu dia akan selamat dari siksa. Wasalah senanono perkara kute perkara tuliku mulikatun kan bisa merusak nyilakani nyilakake ae mukiatun kan bisa nibake li fa'ili ya maring wong sing lakoni salasun fil halakin nang kerusakan apa rupane ya menating wasalah sun lanono perkara telu menah iku darajatun biro-biro tingkatan aimana zilun biro-biro tingkatan fil akhirat na akhirat wasalasun lananot utai dombe biro-biro berkerkan telu iku kafarotun berkorokan bisa ngelebur lindunubi amiliha maring dusa-dusani wong sing lakoni salasun. Nah keterangan ini amal wa amal munjiatu. Amal munjiatu anak bunuh teh biro-biro perkorokan bisa telah metake mau iku fakhos ya Tullah maknanin duwi rasa wedi ning Gusti Allah duwi rasa isin duwi rasa wedi duwi rasa sungkan duwi rasa rikuh lancar piturute ta'ala Allah fisiri senajan niku tingkah sir-sir iku maknane gak ana wong dhewean wal alaniyati lan tingkah ngedeng maknane akeh wong kudima din disiki apa asiru tembung sir li anna taqwa Allah iku satu taqwa malik Allah fihi ing dalam sir iku a'la luhur apa ni darajatan derajatnya
nombong ya surate dawa, ora nombong ya surate dawa. Iku ana biasane ta nek semetuane dhewe. Bismillahirrahmanirrahim, wedi ini wedi itu. Wis paling-paling usah ni ewina taina. Tapi nek ono sing makmum sabih isma rabbikal a'la allazi wi khalaq fa sawwa rasakil. Kenapa sir didikke timbangane ala ni ya, karena memang takwa ketika tidak ada orang itu lebih tinggi derajat dibanding takwa ning ge ono wong. Kowe nangis ning pangeran ning gak ono wong, dhewean bengi bojo mis turu, anak mis turu, kowe mencek-mencek dhewe rumangsake dosane jeneng iku luwe. Dhuwur derajat-derajate timbangane kowe ndonga sajane wedi mbek pangeran ning wong akeh. Oh, yo, mesti ono pamere titik-titik. Dadi wedi mbek Gusti Allah itu. Mesti kuwatine njogo ora nglakoni nerak lanangane Gusti. Wal qasdu. Qasdu niku aslinya mana kosten niku kosoda yaksidu yaksidu itu maknanya nerjo. Tapi ini kini maknanya mejono itu atawasut tengah-tengah fil fakri dalam kepikirannya walenginan kecukupannya ayat atawasutu tegesi tengah-tengah fil maisyat yang dalam pengupo jiwa bi alam tujawis yang bernama orang fi alam yujawis orang liwati sobobong biya in dalam apa ini maisyat al-hadda in batas warodiyalan lego sobo a'il iku wong sing susah didalika klan menggunung-menggunung tawasuk. Lalu kostu fil fakri walghina. Thank you.
annahu ala qasdin ay ala rushdin ala Allah qasdu sabil ay bayanu tariq al mustaqim al muslim al haq. Jadi maknanya qasdin niku aku nek gimana ku yo nek makna sing sajane pas karo pembahasan niki qasd iki maknane dalam keadaan susah atau dalam keadaan suka, itu orang selalu berjiwa istiqomah. Tapi nek ning iki maknane Mbah Nawawi iki ai atawasut fil maishah. Maknane sing menurut Mbah Nawawi ningene dimaknani qasdun iki atawasut fil maishah. Atawasut iku hidup sederhana. Ketika dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya cukup. Aku malah susah ini makna ini. Tapi ini aku maknanya istiqomah. Senajan dalam keadaan susah pun dalam kehidupannya, dia selalu tegak berdiri untuk melakukan kewajibannya. Betapapun dia kaya, dia tidak pernah melupakan kewajiban. Ia mikir aduwe sregep masa suka kok saya wis lali anak-anak biar dia gak suka ya kesregep masa kere saya juga surat tau ketok. Nah, makna mikrostin itu eh ala rustin, dia selalu dalam keadaan di jalan yang selalu stabil ya. Pendirian, pikiran dan tingkai. Jadi anda boleh dengar fakir, boleh dengar juga dia ada dalam jalan kebenaran. Gini aku, tapi ini karena kita Mbah Nawawi, Mbah Nawawi nanti kau maknanya qasdun fil fakir wal ghina atau wasud fil ma'isyah. Nantinya kita ada urip kucing tengah-tengah di dalam soal ma'isyah. Artinya apa? Jangan melewati batas. Jangan melewati batas. Tapi gimana nih? Jangan melewati batas dan kita harus menerima keadaan itu. Tak mana nih? Artinya soal masalah ma'isyah kehidupan itu harus sederhana, jangan kelewatan. Kelewatan bi, kelewatan contohnya bi. Apa mengandung orang yang pikir masih mangan sinus pisang tu, wah itu betul. Berhubung ayah yo terus bi, aku tidak bingung nih. Tapi aku maknani ala rusdin, maknani selalu istiqomah betapapun dalam keadaan pikiran tepun kaya. Suki yo ngaji, kiri yo ngaji, ini gampang. Walau alam iso abis. Terus, wal adlu. Iki bandingannya wal adlu fil ridho wal ghadab. Iki bandingannya ya. Wal adlu dan kita harus bersifat adil walaupun kita itu dalam keadaan yang begir, artinya nggak seneng, walau ngodep dan marah. Senajan nanti kuki mendedek mek woy. Mendedek lho. Mendedek temenan mek woy. Tapi ketika salahmu memang hukumannya itu ringan, ya kan saya harus mengatakan ringan. Ya, semua mana kue, dari santriku,
pamong pok moju pok pok. Bisa bisa diutak kaya aturan dengan pesantren, kowe ora oleh gosok sandal. Sopo sing gosok sandal takkan push up yang seket, takkan push up yang selawe. Nah kebetulan sing melanggar aturan iki bocah sing aku mendidik. Aku gak bisa terus, oh nek kowe kudu seket. Ora, kowe kudu seket. Wong kowe aku mendidik mek kowe kok. Ora bisa. Jadi walaupun aku mendidik mek kowe, tapi hukumannya aturannya selawe-selawe. Iki al-adlu fil ridha wal ghadab. Jadi istiqomah di dalam keadaan fakir dan miskin, fakir dan kaya, dan tetap adil di dalam keputusannya, walaupun keadaan saya lagi marah, ada keadaan saya dalam keadaan yang santai, ataupun saya lagi marah. Nah, aku senang mbek kowe ya wis. Nek selawe, kok terus aku mendidik mbek kowe seket iki ndak bisa ora bener. Inilah maknanya Allah tu firda fil fakr fil fil ridha wal ghadab, sementara al qasdu fil fakri wal ghina. Bi ayat dopa gambare apa entar bentuk sapa nesu sapa akil lillahi karena Allah wa antum ridho sapa Allah li ridho karena dina dan Allah. Nek umpamane nah iki itu benar ya. Mbah menawa wi maknane kalimat wal adl fi ridho wal ghadab maknane kita harus ketika kita marah ya marah karena Allah, kalaupun kita lego hati ya lego hati karena Allah. Itu jelas nah itu. Itu anjuran lain. Tapi di dalam bahasa wal adl fi ridha wal ghadab menurut aku ya, menurut aku, akurannya lagi mana wami? Menurut aku kita tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun kita menghadapi orang yang sangat kita benci dan saya lagi marah. Mula hakim itu tidak boleh, ketika hakim itu tidak boleh melakukan sidang keputusan atau memutuskan perkara kalau dalam keadaan marah. Dikhawatirkan keputusannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kisahnya dawuh kanjeng Nabi, jadi aku tidak sependapat dengan Mbah Nawawi dalam memaknai ini, tetapi ataupun saya menjelaskan lebih jauh tentang pendapat Mbah Nawawi, tetapi kembali kepada wallahu a'lam bishawab. Saya tidak nyalahi Mbah Nawawi dalam mentafsiri, mentakriri ini atau memaknai, menafsirkan ini, tetapi saya punya pikiran kalau misalkan bahasa al-qasdu fil fakri wal ghina itu dimaknani selalu dalam keadaan yang stabil walaupun keadaan ini lagi susah ataupun lagi suka. Dan lagi juga kita harus berpegang kepada keputusan atau hukum, tidak boleh terpengaruh oleh kemarahan. Ini maknanya, paham ya? Wa amman muhlikatu ana punote piro-piro perkara kang ngerusak apa nyilakake iku fasukhun fasukhun syadidun. Sukhun iku maknane kumat, kumat medit, medit cetil, karet. Syadidun kan banget, jadi sukhunmu syadid iku maknane cetil, karet. Cetil karet iku dicuil lah iso, karet kembali meneh. Ana bahasa sing elek, ngene medit opo, mau nek jalu sekone wong tai ne duit goreng meneh kok. Ana meneh eli meneh.
biar ada salah satu pengurus partai PKB di pusat sing disuruh medit. Terus bang ngomong, oh, itu jelas medit. Kakak jadi gue cuma nih kok segar ibu jaluk tuh sana ibu jaluk ilu rento. Ya, ayo bukron medit jadi tukang banget. Balayu adi mau korak nekani sopo wong nekaki main perkara alaikan itu kepingat wajib mengatasi ma man min hakilah sama kewajiban maring Allah wa hakil khalkilan kewajiban maring makhluk wa firiwat ini jirat swasukun mutu'un ay bakhlun tegesi sifatku mat yut ya ya yuti ukan manudu ing bakhl op sopan insan menuso amalau kanal bukhlu tapi maujudan finasi tapi baru mau tok fali aku nemuhlikan ni anu minah sifatil laji matilin nasim. Artinya apa? Ku rosok eman tapi ditol aku dong eman tapi ku ini batu wong kok eman ku kudu tak kalah. Nah ini namanya nih, kalau eman iku ditol ini yang muhlikan tapi nek eman ora ditol gak apa. Malah itu malah sing apik. Mulane ana dawuh nang Quran apa kaya? Laya silu. Lali aku. Artinya nginfakake bondo sing disenengi. Ala hubbihi. Nabil kurba walaupun kama langgar kusir. Jadi uang ini sedekah iku ya singkiro kue ngantek rasa iman. Sedekah kok 500 rupiah saya gigit permen si jiwa rong yang fuwo iku padu karo mbak larahan ya kue kurang pegajaran. Sedekah harus gue mampu iya kue yang kepitek ya uang. Jadi rasa iman sing nemen artine sukun muksadid iman sing nemen tur ditut sehingga tidak melakukan kewajiban terhadap Allah ngadine melakukan apa ngetokake infak lan kewajiban maring makhluk contone kudu bantu. Dalam riwayat yang lain disebut ora sukun sadid tapi sukun mutok rasa iman tapi sing dituruti. Nah, makna sukun mutok iku apa? Bakhlun yuti ul insan. Artinya iman tapi diikuti. Amma lokan al-bukhl maujud dan finansi kalau pun rasa iman ning ati ku ana tapi gairu mutoin, gairu mutoin, orang dituruti, faya kunu mulikan, moko erosa imanmu tidak berarti termasuk yang mencelakakan. Kenapa? Lianna rasabuk leguminas sifati, termasuk bila-bila sifat Allah zimatikang netepi, linasi maringati. Rasa iman itu merupakan sifat manusia yang lazim lah ya. Hampir semua orang punya sifat ini. Untuk menghilangkan iman susah lah. Tapi yang penting jangan kita ikuti kalau itu memang untuk sebagai kewajiban ataupun merupakan hal yang baik untuk menolong orang lain. Paham ya? Terutama wajah betul. Aku ngemes lawa liwat nenggone perapatan Patimura ngana bantu sebelah lor dalan niku ana wong dodol lambi ruping ning yo sing dodol yo wonge lusuh sing didol ku tambahe lusuh nganggo kotak lemprak nganggo daster wong wis tuwi ora kudungan
ana wong mlaku kok kulon. Tak bayangi dhewe iki mesti karepe makne nuntun anak iki yang digoleki kelak pining dua. Tapi berhubung duit ora cukup, akhirnya jak mlaku. Mulai delalah ning kono ana wong dodol rupingan. Lah pernah iki tak gawe dhewe lho, aku ki numpak montor dadi ora ngomongi dhewe. Tak gawe dhewe critai. Mestine makne ngomong ini biar ngene. Duk. Karena mak e ora di duit, dong ya tak cukup isinganya. Nek ya berdua aku dhewe yo kepengin nyawang kowe seneng. Itu tuku klambi koyo kanca-kancamu. Ning duite ora cukup. Iki ana wong tetur rubengan. Ora ketang apa ora apa yo. Sing penting ketemu sale itu. Aku tak gawe dhewe lho iki crita iki. Aku iso nangis ning kono. Astagfirullahaladzim. Wayang-wayang ini iki lho. Perlu gawe seneng wong iki. Batu wong gawe lega. Aku ngerasa nolak aku tak kuat, aku tak begitu itulah aku tak ulfes. Aku ngelak ini, aku kok orang mandek. Ini aku mandek tak ulungi duit dua bilang kan lumayan. Aku bareng. Waduh, nah ini jenis nafsu, sing jenis nafsu lawamah. Ketika ada sesuatu yang baik, mestinya dia bisa melakukan sesuatu, tapi dia terus berjalan, tapi pada akhirnya dia menyesal. Lawamah ki maidu. Jadi nafsu iku senengane amarah, tukang nongkon elek, tapi lawamah setelah itu. Maidu kowe kok ngono mbok yo ora ngono. Tapi ngono-ngono meneh, maidu meneh. Ngeling-elingune kaya kadal. Kadal kuwi nek mbok oyak mesti noleh ta. Maknane ngene. Depot tak cokot ki. Mbok oyak layu, tapi kok tekan kono noleh meneh. Depot tak kan ngono. Kelakuane kaya kadal. Isa meneh sih, salah gue. Isa meneh kena ora kata-mata meh. Sing penting ngerti ya. Ora ketan ngilmune entuk titik ning iso dilakoni. Mumpung wayah Ramadan ganjaran ditinggalke. Allahumma sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wa ali wa ashabi man qad wahada. والآل والأصحاب من قد وحدا سبحان الله تدونا كي نبا إدوي كان سلامت كي دونا كي كان جن نبي مقو كسد الله مارك تنبي رحمة تعزين نان كان جن مقو وقنا كوارغاني نان بروسوها باتي dengake meneh kejaba kuwi muga-muga kabeh duriyane Kanjeng Nabi iso dadi tuntunane umat. Allahumma. Assalamualaikum.